Caranya tapet jet yang ini dulu USB BT. Nah, ini terus kita colokan. Udah, kita masuk ke IMEI. Pilih ini aktifkan. Nggih, ini diaktifkan. Oke. Sudah aktif. Back lagi. Nah, sudah kayak gini. Sudah. Tekan ini. Oke, nggak usah digunakan sebagai bawaan, nggak usah. Soalnya nanti kan ada mouse, keyboard kan bisa digunakan. Udah, detect. Tekan. Nah, sudah seperti ini, tekan tombol home, jangan back. Tombol home. Nah, seperti ini. Terus kita mau nggih. Terus kita mau game, main game ibaratnya PPSSPP. Kita setting dulu. Kita setting di control. Nah, control mapping. Kini kita clear all semua. Nah, ini kita atas. Bawah. Kiri. Kanan. Bulat. Cross. Nyimpen nyimpen kiambak nggih, otomatis nanti. Nggih, jadi enggak perlu lagi jenengan nanti nyimpen enggak. Select. Terus L. Sini R. Nah, udah ini aja udah cukup. Jadi tap back give permission, izinkan games. Kita cari di sini. Nah, ini. Nah, pass. Kita main pass.